Perlumbaan Kereta Jalanan KL City Grand Prix 2015, pelumba kelahiran Direction Racing Naoki Yokomizo muncul juara bagi kategori KL City GP. Namun yang menjadi tumpuan semalam adalah bagaimana kebangkitan yang ditunjukkan pelumba negara Fairuz Fauzi yang menamatkan perlumbaan di tempat kedua walaupun bermula di petak belakang dan menggunakan jentera baru. Pada sesi kelayakan hari sebelumnya, jentera Lamborghini Gallardo, Fairuz mengalami kerosakan kotak gear dan hampir tidak dapat beraksi. Meskipun memulakan perlumbaan dari petak kelima, Fairuz Fauzi mempamer perlumbaan yang mantap sepanjang 25 pusingan di tengah-tengah kota Kuala Lumpur. Seakan mendapat suntingan semangat penyokong tempatan, Fairuz Fauzi mula mempamer pemanduan mantap. Berada di tempat ketiga selepas mengharungi 10 pusingan, Fairuz Fauzi membuktikan kemahirannya apabila berjaya memintas pelumba Craft Bamboo Frank Yu untuk berada di tangga kedua. Naoki Yokomizo yang memandu untuk pasukan Direction Racing gagal dicabar mana-mana pelumba sejak awal untuk terus mengekalkan kedudukan pendahulu sekaligus bergelar juara. Fairuz Fauzi cuba mengejar Yokomizo namun ketinggalan 36.101 saat sekaligus berpuas hati selaku naib juara. Melengkapkan podium, pelumba pasukan Craft Bamboo, Frank Yu. Dalam kategori Supercar V8, pelumba kelahiran Australia Todd Kelly muncul juara sekaligus menamatkan dominasi juara dua kali Charles Mostert. Kelly yang memandu untuk pasukan Nissan Motorsport meminta Scott McLaughlin di pusingan terakhir. Meskipun dicabar, Todd Kelly mempertahankan kedudukannya sehingga tamat perlawanan dengan catatan masa 17:19.783 saat. Scott McLaughlin daripada pasukan Volvo Polestar Racing akur di tempat kedua, manakala Will Davidson daripada Erebus Motorsports di tempat ketiga. Chase Mostert yang mengungguli dua perlumbaan sebelum ini menamatkan perlumbaan di tempat keempat.